Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi nih dengan saya di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Realme XT ya teman-teman. Jarang banget kita mereview tentang HP besar-besar. Biasanya ini HP harga 1 jutaan dan kebetulan ini dapat Realme XT dan ini baru aja dapat dan langsung laku. Sebelum laku ini saya dokumentasikan dulu ya teman-teman. Untuk kelengkapannya ini full set, baru aja 1 bulan pemakaian dari pelanggan saya. Dan ini saya beli di harga 3 juta kurang dikit. Dan langsung laku 3.100.000 dibeli oleh teman saya ya teman-teman. Untuk di marketplace sendiri harganya ini masih di harga 33 sampai 35an. Yang varian RAM 8GB dengan internal 128GB ini. Jadi yang saya dapat ini varian tertinggi. Untuk kelengkapannya lengkap banget ini teman-teman, karena memang 1 bulan pakai dengan kepala casnya 5 volt 4 ampere. Oke, ini yang original bawaan dari Realme langsung ya teman-teman. Oke, untuk aksesorisnya masih terawat. Dan kita lihat untuk unitnya juga. Sebelumnya saya kembali-kembalikan dulu. Ini murah banget ya teman-teman. Di range harga 3 juta kalian sudah dapat HP Realme XT ini. Lumayan banget daripada tipe-tipe yang lain. Pengisiannya masih lama dengan belum AMOLED juga. Kalau kalian pakai ini udah AMOLED ya teman-teman. Dan ini dia, warnanya putih permata dengan RAM 8GB dengan internal 128GB. Jadi Realme ini yang varian tertinggi, biasanya juga ada yang RAM 4GB dengan internal 128GB. Oke, Realme XT lebih baik kita sisihkan dulu dan kita langsung ke unitnya ya teman-teman. Dan ini dia unitnya, masih sangat mulus karena memang 1 bulan pemakaian kita dapat unit yang bagus. Mau saya pakai sendiri tapi memang ya rezekinya ya, langsung laku alhamdulillah. Dan di bagian belakang ini ada tertera AI kamera 64 megapiksel. Oke, mantap ini teman-teman kameranya. Kondisinya juga masih mulus, bagian pinggirnya juga tanpa lecet. Ada tombol volume dan slot SIM. Bagian atas mulus juga, bagian samping. Oh, ini bagian tombol home-nya ada warna orange-nya dikit ya teman-teman. Oke, bagian bawahnya mulus, ada speaker dan itu bagian pengecasan dengan USB Type-C ya tentunya. Oke, jadi dia ini pakai resolusi Full HD Plus ya teman-teman. Dan sudah Super AMOLED, warnanya tajam banget. Sentuhannya juga mantap, halus banget teman-teman. Langsung kita lihat ini mana ini, tentang ponsel. Kita lihat dalamnya. Dan ini dia Realme XT dengan Qualcomm Snapdragon 712 8 core dengan RAM 8GB, internalnya 128GB. Murah banget ini harganya, kisaran 3 juta rupiah ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau beli HP ini, kisarannya itu teman-teman 3 juta sampai 3,5. Kalau bisa dapat harga 3 juta atau 3 juta ke bawah itu mantep. Pokoknya yang RAM-nya 8GB ya teman-teman. Karena ada lagi yang RAM 4GB harganya juga diposting di situ, harga 3 juta juga. Mending kalian dapat yang RAM 8GB dengan harga 3 juta. Oke. Dan ini dia pakai Adreno 616 dengan Snapdragon-nya 712. Ini kalau buat game oke-oke aja dari tapi kalau dari Realme 5 Pro ini speknya buat game tidak terlalu jauh ya teman-teman perbedaannya. Cuma untuk user experience-nya yang lain ini mantep banget karena sudah fingerprint dalam layar. Ini layarnya juga sudah Super AMOLED. Dan ini dia kameranya dengan resolusi 64 megapiksel. Seperti biasa ini saya mengaktifkan chroma boost system ya teman-teman. Warnanya jadi lebih merah dengan tingkat ketajaman yang lumayan. Walaupun ini dengan kondisi cahaya yang cukup di malam hari ya teman-teman ini. Ini saya lagi di warung, baru aja dapat dan langsung laku. Walaupun belum saya posting di sosial media ataupun di counter, belum saya pajang dan langsung laku ya teman-teman. Jadi ini saya sempatkan dulu. Jadi buat kalian yang punya budget 3 juta, ini Realme XT oke punya ya teman-teman.
Jadi pastikan ini Realme XT. Daripada teman-teman 3 juta budgetnya tapi masih belum dapat pengisian yang cepat, belum dapat RAM yang tinggi, fingerprint dalam layar dengan Super AMOLED, mending Realme XT ini teman-teman. Oke ya, sedikit mengulas tentang ini, dan harganya juga segitu, 3 juta sampai 3 juta setengah. Kalau kalian dapat 3 juta di bawah, kalian jadi pedagang seperti saya. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Ini dia Realme XT, mulus banget. Kalau kalian minat, semoga dapat lagi dengan harga murah. Oke, see you.